Oke, apa ini, nama saya Edi lah. Biasanya orang akan panggil saya Edi. Saya bekerja di Jabatan Kerajaan sudah 6 tahun. Sebelum ini saya buat conventional business lah pada tahun 2008. Dan selepas itu saya diperkenalkan dengan MLM. And then tidak juga dapat apa-apa, masih gagal di MLM itu. Dan saya invest lagi untuk Cendawan Tiram sebanyak 50,000 lah masa itu untuk saya percobaan. Tapi gagal sebab Cendawan ini dia cepat kena virus. Sangat cepat kena virus. And then selepas itu saya diperkenalkan dengan satu MLM lagi. The one saya invest 35,000. Cuma duit yang dapat balik mungkin dalam 5,000 begitu saja. Lepas tu buka kedai di Labuan. Lepas tu my sister balik-balik lah minta saya tu RM75. Saya bilang untuk apa lagi? Kalau MLM saya tidak mau lagi sebab saya bilang saya tidak pernah percaya sama MLM. Tapi dia bilang kau cuba saja, kau dapat produk free. Dia cakap begitu. Mungkin apa ini Tuhan buka pintu hati saya, saya bagilah RM75. But saya tidak start lagi untuk buat itu Elkin lah punya bisnes sebab saya tidak kenal lagi kan apa yang mau kena buat. Jadi one day apa ini CCM2B lah, Jonathan sama wife dia datang pergi kedai. Dia cakap kamu akan dapat income RM10,000. Saya bilang saya tidak mau kan. Kalau only RM75, but then you can earn RM10,000. So saya start buat appointment. Dia cakap buat appointment, kita pergi fitting. Masa bulan pertama itu kita cuma fitting sahaja. Dan di situ saya buat achievement dalam masa 2 minggu dapat income saya RM13,000 lebih, almost RM14,000 lah. Dalam masa 2 minggu sahaja. So pergi kepada SV4, saya sudah berkarir sendirilah, jalan sendiri. Dan SV5, saya jalan sendiri without fitting, without demo. And then I manage to close a business lah. Apa yang saya buat with the CBP? Actually CBP yang ada daripada Winnie Chu tu, buku dia, saya guna sebagai guideline saya saja. Tapi I do create my own CBP sebab saya jual peluang sama orang. Jual peluang sama orang, you mau income RM10,000. Orang attract kan benda tu sebab RM10,000, siapa yang tidak mau kan? Sebab istilah saya guna 10K income dengan 1 bulan payslip investment. So orang akan bagi. Bila bercerita orang bilang macam mana 1 month payslip boleh dapat RM10,000 income. Jadi saya akan kasih explain lah bagaimana. Untuk mulakan perniagaan minta dulu RM75 sebagai lesen niaga kita berniaga. Lepas itu dia bilang kalau macam modal ini macam mana? Saya akan cakap modal niaga itu kita akan dapat daripada Aeon. Sebab Aeon bagi kita modal niaga, saya bilang. Macam mana dengan 1 month payslip kita? Dan ini tidak akan dipotong daripada slip gaji kita lah. Itu yang saya cerita sama dia orang. So dia bilang macam mana kami kena bayar? Yes, of course kena bayar selama 36 bulan dan interestnya sangat rendah. 1.5% saja dalam masa 36 bulan. Dan apa yang saya cerita sebenarnya untuk yang CBP yang saya create sendiri ini adalah pasal itu installment. I never mention installment Aeon ya. Dan kita punya produk punya installment. Saya akan cakap installment itu sebab saya ambil yang 192 untuk Twin Set DX, 200 Ken 2 POE, 253 triple set El Marino dengan itu kayak Twin Set DX, dan 266 Ken 3 POE. Itu yang saya ceritalah. Dan saya suruh dorang pilih, kalau lelaki 200 266, mana modal yang dorang mau. And installment itu sebenarnya saya pusingkan. Saya cakap itu adalah modal niaga kita sebulan. Sebab secara logiknya kita berniaga, kita perlu ada modal niaga sebulan selama 36 bulan. Dan kita akan dapat income sebanyak RM10,000 kalau kita cari kawan 7 orang buat investment, passive investment di bawah kita. Itu saja cara saya approach orang untuk dapat income. Dan apa yang saya buat pada SV4, SV5 sebenarnya telah diduplikasi oleh one of my manager yang achieve RM10,000 income, 18K plus 241 PGS lah. 18,241 PGS SV5. So dia dapat 10K income. Dia duplikasi sebenarnya apa yang kami buat, without demo, without fitting. I will only buat demo atau fitting dengan kalau saya masuk kampung. Orang kampung biasalah, dorang mau bukti kan. So saya akan buat demo. Ada nenek kalau saya approach anak-anak muda, saya cuma jual peluang income RM10,000. And then CBP Winnie Chu itu sebenarnya MCCM Winnie, saya cuma akan guna untuk tee up income-income orang yang sudah berjaya di sana. Kalau dorang mau dapat income seperti itu. Sebab saya tidak mau habis minda manusia ini dia ada dua. Pemikiran dorang mau jual barang tidak mau, mau cari orang tidak mau. Kalau dua-dua satu kali, betul tidak? Tapi kalau kita bilang intro 7 orang dengan woman payslip, dorang mau. Tidak ada jual barang. So dorang akan tanya nanti, kalau macam kami buat ini, apa barang yang kami dapat? Kan, betul tidak? So saya akan cakap sama ada kita akan dapat beauty product ataupun kita akan dapat home appliance product. So home appliance
automatic dapat itu Kentu POE ataupun Kentri POE lah. Kalau yang beauty product tu DX dengan El Marino dan DX lah. Itu saja. It's very simple and easy actually cara saya approach orang. Itu saja. So I wish nanti kan you boleh berjaya lah ya dengan orang kayaan untuk apa nih dapat income yang lebih besar. Dan saya mau buat apa nih satu trademark yang saya punya rangkaian semua boleh menjana income 5 angka untuk capai manager. Alright, so jumpa you di puncak kejayaan. All the best to you. Okay, thank you.